Latihan formatif 6.2 soalan 4A dan 4C. Okey murid-murid, daripada soalan 4, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Diberi sin 130 darjah. Okey, jika sin 43 menghampiri 0.6820. Jadi di sini dia melibatkan sudut sepadanlah. Okey, jadi kita lukis dulu satah kartes. Oh, 137 ni berada di kuadran ke berapa? Oh, kuadran ke 3. Okey, jadi kita gerakkanlah. Kita letak theta kita daripada 0 sampai garisan sini 0. Okey. 90, 180, 270. Okey, jadi kat sini adalah 137 darjah. Berarti apakah sudut sepadan kita di sini? Okey, kat sini adalah alfa ya. Di mana alfa sama dengan 180 tolak 137, kita akan dapat 43 darjah. Okey, tetapi jangan lupa add. Okay, add sugar to coffee. Jadi dekat sini hanya positif untuk sin sahaja. Okay, tapi soalan memang sin. Kalau soalan memang sin, jadi tak ada masalah. Jadi jawapan dia adalah sin 137 ni sebenarnya sama dengan sin 43. Okay, tapi kat sini dah bagi jawapan. Terus saya dapat 0.6820. Begitu. Jom kita cuba tengok macam mana untuk soalan C pula. Okey, masa kita lukis dulu satah kertas. Okey. Kita tengok 224. 224 berada di kuadran ketiga. Okey, jadi buat garisan ke kuadran ketiga daripada 0, 90 darjah. 180 darjah, 270 darjah. Okey, sebab positif melawan anak panah. Zap. Okey, jadi kat sini adalah 224 degree. Jadi apakah sudut alfa di sini? Di sini. Apakah sudut alfa? Jadi alfa sama dengan, kita nak cari alfa ya, 224 darjah tolak 180. Jadi kita akan dapat 44 darjah. Okey, seterusnya yang perlu kamu kena ingat adalah, apa nak warna ni? Okey, ingat, add sugar to coffee. Disebabkan alfa tu berada di kuadran ketiga adalah tan sahaja yang positif. Bererti soalan sekarang tan, oh jadi tak ada masalah. Jadi tetap sama juga, tan 224 sama dengan positif tan 44. Macam tu. 0.9656. Okey, cikgu terangkan yang lebih panjang lah supaya kita faham. Okey.